Sementara itu, Kedah memohon Kementerian Pertanian dan Industri Makanan segera membaiki runtuhan akibat ban pecah di Telaga Batu Jitra. Tujuannya memastikan sumber bekalan air untuk lebih 13,000 hektar sawah tidak terjejas. Kelewatan proses baik pulih dikhuatiri menjejaskan aktiviti penanaman dan pengeluaran padi hingga mengganggu rantaian bekalan makanan negara. Jadi kena repair. Saya dimaklumkan oleh MADA kemarin kos dia mungkin 1.5 hingga 1.8. Itu anggaran awal. Tapi kalau kita nak buat bantu yang lebih kukuh, kerana di situ ada tempat overflow. Kalau terusan tengah tu melimpah, di situlah tempat dia keluar. Nah, di situlah runtuhnya. Mungkin perlu kepada struktur yang lebih kukuh, lebih kemas. Kos dia lebih tinggi. Dan perlu disegerakan untuk oleh agensi-agensi lah, MAFI dan juga patut Majlis Keselamatan Negara patut melihatlah isu ini, kerana kita akan melibatkan food security, keselamatan makanan.